Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara merubah bahasa di Twitter, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat bahasa Twitternya Ko Tutorial tuh menjadi bahasa Cina. Ini nggak sengaja terganti ya, guys ya. Nah, kalian bisa merubahnya menjadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa lain, guys. Caranya gimana? Padahal ini nggak ada tulisannya, bang. Aku bingung, aku nggak tahu ini. Kalau bahasa Inggris, aku masih bisa ngerubahnya ke bahasa Indonesia. Lah, ini bahasa Cina, gimana caranya? Jadi jangan bingung, guys. Kalian tenang dulu, kalian subscribe dulu video ini. Setelah itu, kalian buka aplikasi Twitter kalian. Nah, setelah kalian subscribe, kalian buka aplikasi Twitter kalian, kalian ketuk yang bagian bawah sini. Jadi kalian ketuk di bagian pojok kiri atas yang ada logonya ini. Ada logonya orang. Setelah itu kalian ketuk yang bagian bawah sini, yang nomor 2 ini. Nah, ini kalian ketuk. Setelah itu kalian pilih logo yang ada gambar gearnya atau roda giginya, kalian ketuk. Nah, jika sudah, kalian pilih yang ada gambar manusia di dalam lingkaran atau orang di dalam lingkaran seperti ini, guys. Kalian pilih di bawah logonya lonceng ini, kalian ketuk. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini aku nggak tahu ini artinya apa. Kalian ketuk di gambar bola dunia ini, guys, atau globe atau bumi ini, guys. Kalian ketuk. Nah, jika sudah, kalian pilih yang bagian paling atas ini, guys. Kalian ketuk. Nah, jika sudah, kalian ketuk di bagian nomor 2. Yang ini kalian ketuk. Dan tada, kalian tinggal ganti ke bahasa yang kalian pahami. Di sini ada Inggris, Netherlands, dan British. Kalau kalian pengen ke bahasa yang lain, kalian ketuk di bagian sini, guys. Nah, udah deh, kalian tinggal ganti ke bahasa Indonesia karena Ko Tutorial di sini pahamnya bahasa Indonesia ya, guys ya. Nah, di sini ada Indonesia, kalian tinggal pilih. Setelah itu kalian pilih yang ini, guys, tanda accept atau tanda apalah ini, kalian ketuk. Nah, udah, kalian tinggal tunggu dan tada, bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia, guys. Tuh, nggak bahasa Cina atau Korea atau bahasa yang tadi lagi kan. Dan sampai segini aja, guys, videonya Ko Tutorial. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jangan bingung lagi. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you next video. Bye-bye.